Kala Kronik, kembali lagi dengan saya Fitri. Jadi kali ini saya akan modifikasi power dan masih di sekitaran OCL. Nah, di sini untuk drivernya saya menggunakan OCL 506. Nah, jadi kali ini saya akan modifikasi power OCL 506 ini untuk diturunkan tegangannya. Nah, sebenarnya tuh di sini saya membuat video ini itu permintaan dari subscriber saya. Nah, beliau itu mungkin penggemar OCL dan di sini saya akan mencoba untuk memenuhi permintaan. Dan apabila ada salah kata saat saya menyampaikannya, mohon diluruskan dan mohon kritik dan sarannya karena saya juga masih belajar. Nah, di sini mungkin beliau kenapa minta diturunkan tegangannya, mungkin tidak memiliki trafo yang voltnya tinggi atau gimana, saya juga tidak tahu jelasnya. Dan di sini saya hanya memenuhi permintaan dan akan saya coba. Nah, di sini cara untuk menurunkan tegangannya. Nah, mulai dari menurunkan volt dan wattnya. Nah, yang pertama tuh di sini kita langsung beralih ke transistor. Nah, di sini ada transistor seri C dan seri A. Yang ini NPN dan yang ini PNP. Nah, di sini ada nih yang di seri PNP nih bawahnya ada NPN. Nah, jadi tuh di sini yang aslinya itu kan menggunakan yang PNP itu menggunakan A1837 dan yang seri NPN itu C4793. Nah, di sini saya ganti menggunakan ini kan yang seri NPN-nya itu saya ganti menggunakan BD139. Nah, ini bentukan transistornya yang kecilnya segini. Ini BD139. Ini untuk yang seri NPN. Dan untuk seri yang PNP-nya itu, ini menggunakan BD140. Nah, untuk pemasangannya juga jangan sampai terbalik. Jadi kalau BD itu kan basisnya itu di kaki yang sebelah kanan. Kalau yang transistor yang biasanya itu kan basisnya itu sebelah kiri. Jadi pemasangannya yang BD ini pas dipasangkan ke tempat ini, transistor yang seri NPN maupun PNP. Maaf ya sebentar, lagi kurang fit. Nah, jadi pemasangannya itu dibalik, jadi basis tempatnya di basis. Nah, kolektor di kolektor, emitor juga di emitor. Nah, setelah sudah, ini kan seri yang NPN dan PNP-nya sudah diganti. Ini menggunakan BD. Nah, kemudian ini kan ada MJE340. Nah, ini nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi di sini saya ganti menggunakan transistor ini yang kayak gini nih, yang bulat terus kayak gini. Nah, ini kita ganti dengan yang serinya tuh NPN. Jadi sesuaikan dengan serinya. Kalau ini kan untuk pemasangannya juga sama. Kalau basis tempatnya di basis, jangan sampai terbalik. Nah, kemudian ini ada yang di bawah itu ada 3 TR yang kecil ini. Ini kalau misalkan nggak diganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya mungkin agak serak, boleh diganti. Nah, kemudian ini kan sudah di sudah diganti nih transistornya yang seri NPN dan PNP-nya. Nah, kemudian ini R yang dari kolektor, yang dari supply, ini plus dan min. Ini kan aslinya menggunakan 56 ohm.
2 watt. Nah, ini nanti diganti dengan 100 ohm. Ini bisa menggunakan 1/4, bisa menggunakan 2 watt. Nah, ini belum saya ganti, nanti akan saya ganti dulu. Nah, setelah sudah, kemudian untuk TR finalnya di sini bisa menggunakan TIP 4142, tapi nanti saya menggunakan TIP yang tipenya 3055 dan 2955. Nah, ini nanti saya menggunakan TR finalnya ini. Nah, lanjut. Ini saya akan ganti dulu untuk R yang dari supply plus dan min ya. Nah, ini sebelumnya saya akan ganti dulu untuk R yang 5 ohmnya, nih dua-duanya. Dengan 100 ohm. Ini saya menggunakan yang 1/4 watt. Kalau bisa pakai yang 2 watt. Tapi kalau pakai ini juga enggak apa-apa sih. Untuk sobat elektronik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Nah, ini kita ganti pakai yang 100 ohm. Oh ya sobat elektronik, ini kan sudah mendekati bulan puasa nih. Nah, apabila ada salah mohon dimaafkan ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan semangat untuk puasanya. Nah, ini ganti dengan yang 100 ohm. Oh ya, untuk sobat elektronik yang bertanya, kok nggak dijual sih power-powernya gitu. Nah, di sini saya akan luruskan ya. Jadi, nah ini untuk R-nya sudah dipasang, ini sudah diganti dengan 100 ohm. Nah, ini saya menggunakan yang 1/4 watt. Nah, ini saya akan ulangin lagi. Ini juga biar bisa dilihat lebih jelas. Nah, jadi ini transistor yang MJE itu saya ganti dengan transistor yang bulatnya kayak gini, ini yang kecil kayak gini, dengan serinya yang C. Terus untuk pemasangan basisnya juga sesuaikan dengan jalur yang ada di sini. Kalau misalkan ini kan, kalau MJE itu kan basisnya di sebelah kanan, jadi ini jangan lupa untuk masangnya basisnya ada di sebelah kanan. Nah, lanjut untuk yang seri PNP-nya, ini saya menggunakan BD140 dan seri yang NPN-nya saya menggunakan BD139. Nah, untuk pemasangannya juga jangan sampai terbalik, jadi yang basis tempatkan di basis dan yang ini juga sama. Nah, ini pemasangannya dibalik nih, karena basisnya itu kan kalau yang aslinya ini sebelah kanan, kalau BD itu sebelah kalau yang ini sebelah aslinya itu sebelah kiri, nah BD itu sebelah kanan. Jadi ini
di balik. Nah, jika sudah misalkan ada kendala, oh ya, ini untuk yang MJ340 kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma tergantung nanti dari hasil suaranya gimana. Kalau misalkan ada agak serak-serak itu ya harus diganti. Nah, yang 3TR ini juga kalau misalkan nanti suaranya ada serak, ganti aja. Nah, ini saya nggak diganti ya. Nah, kemudian untuk elko-nya di sini juga kalian bisa ganti, tapi untuk mikronya tetap, cuma voltnya itu yang diturunin. Nah, di sini saya nggak diganti sih, ini saya menggunakan 100 volt 27 mikro. Nah, ini kan sudah untuk TR-nya yang di driver sudah saya ganti. Lanjut nih ke TR final. Nah, untuk TR finalnya di sini saya menggunakan TIP 3055 dan TIP 2955. Nah, sobat juga bisa menggunakan TIP 41 atau 42. 41 sama 42 itu satu pasang. Nah, bisa menggunakan itu. Kalau itu kan wattnya lebih kecil lagi ya. Nah, terus TIP ini kan 3055 dengan 2955. Nah, ini untuk wattnya itu sekitaran kurang lebihnya 125 watt. Nah, lanjut nih, langsung aja kita pasangkan TR finalnya ke driver. Oh ya, sobat elektronik, di sini aku lupa bilangin tadi, jadi ini yang TR 5401 ini bisa diganti jika suaranya serak menggunakan C9012 atau C9015. Nah, itu tuh jenisnya PNP. Kalau yang MJE340 ini bisa menggunakan BD139 sama yang seperti ini. Kan serinya tuh NPN. Nah, lanjut aja, langsung aja kita coba. Nah, ini langsung aja kita pasangkan ke drivernya. Nah, ini tuh untuk outputnya, ini pasangkan di speaker, terus yang ini untuk basis, kemudian ini untuk supply plus dan supply min. Oh ya, untuk sobat elektronik yang banyak nih yang bertanya, kok powernya nggak dijual gitu ya, yang dimodif-modif gitu. Nah, jadi di sini saya akan coba luruskan. Jadi itu kami tuh belum bisa menjualnya karena kami masih terikat dengan kontrak. Jadi mungkin nanti ya, kalau misalkan kontraknya sudah habis atau dapat izin gitu, nanti akan saya, kalau misalkan sudah saya produksi, pasti nanti akan saya umumkan di video di channel ini juga. Nah, jadi untuk sobat elektronik, pantau terus channel saya dan online shopnya, baik di Shopee maupun di Bukalapak. Untuk giveaway mungkin nanti kalau misalkan ada lagi akan saya umumkan juga di channel ini. Jadi sobat elektronik yang kemarin-kemarin belum dapat, jangan khawatir, dan semoga untuk nanti beruntung. Nah, ini untuk TR finalnya sudah saya pasang. Copot sebentar. Oke.
Nah, ini untuk terminalnya sudah dipasang. Kemudian, ini untuk supply-nya ini maksimal 25 volt. Dan di sini saya menggunakan ini saya menggunakan trafo 5 ampere. 5 ampere, kemudian untuk voltnya saya menggunakan 8 volt AC. Nah, sobat elektronik, ini sudah saya pasang dan untuk mencobanya di sini saya menggunakan speaker Aiwa 6-in 2. Nah, ini langsung aja kita tes.